Halo bos, balik lagi sama gue, saya Yuwi, dan kali ini gue mau bikin video makan-makan lagi bos, ya kan? Di sini gue udah siapin di sini bahan-bahan untuk membuat sandwich, ya kan? Anjay. Bentar, kita langsung aja mulai, ya kan? Food vlogging. Ini gue juga udah siapin roti di sini. Ini dia. Ini posisi kameranya gue pindahin biar kalian bisa lihat. Bisa lihat makanannya, ya kan? Ini udah siapin sosis, telur, tomat, dan juga mayones. Tapi yang pertama gue mau buka roti ya dulu. Oke, kita buka rotinya, ya kan? Oke. Sama roti dulu mungkin. Terus abis itu kita kasih mayones, ya kan? Gue mana nih? Kita pakai gunting. Gue pakai mayones sasetan di sini. Mayones ini. Mana nih kameranya? Nih, pakai mayones ini. Oke. Sip. Buh, ini enak banget, coy. Oh shit. Udah, mayonesnya kita taruh dulu. Kalau udah, oke, jatuh nggak ya? Enggak lah. Terus habis mayones, tentu saja kita kasih saus, ya kan? Ini kita kasih saus. Sebenarnya harusnya nggak usah banyak-banyak sih, soalnya nanti takut kecer-kecer lagi kayak kemarin, ya kan, kayak video sebelumnya. Terus tentu saja dikasih telur, ya, kasih telur, habis itu kasih sosis, ya kan, sosisnya harusnya dibagi dua nih. Set, nah mantap. Terus habis sosis kita kasih daun selada. Misalnya gini ya, ini kita kasih daun selada. Setelah itu kita kasih dua potong tomat, ya kan, seperti ini boys, kira-kira. Anjay, tergelincir mulu kelihatan ya. Ya mending gue taruh di atas aja ya kameranya ya. Ntar ya boys, gue taruh atas dulu kamera gue. Oke boys, kira-kira seperti ini, ya kan. Terus setelah dikasih seperti ini, kita kasih mayones lagi guys, ya kan, biar mantap. Ini kayak gini, kita kasih mayones lagi. Mantap. Terus habis itu kita kasih roti, kita tutup roti. Kasih saus lagi nggak ya? Kasih lah. Gaskan guys. Mantap nih. Sandwichan. Nah, kasih roti guys. Mantap banget boys. Let's go. Makan. Enak banget cuy. Kayaknya kurang deh sausnya.
Enak banget cuy. Loh guys, isinya kelihatan tuh ada sosisnya. Sosisnya sih paling enak sih. By the way, ini rotinya nggak gua panggang kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin kan gua panggang ya. Yang sekarang kagak gua panggang. Sandwich biasa. Oke, kita bikin lagi, oke? Yang kedua, yang pertama udah habis. Kita bikin lagi. Siap. Di situ kita kasih roti lagi boys. Gila, tebel betebel ya kan. Ini kalau kalian mau makan apa sandwich-sandwichan ya kan, kalian bikin sendiri aja guys, mudah ya kan. Tinggal goreng sosis, goreng telur, tomat. Tomatnya nggak bisa digoreng, tomat terus sama ini apa nih, daun selada, terus kasih roti, enak. Yang kedua, sosisnya enak, belepotan mulu gua. Tomatnya seger, gila. Sosisnya sih enak banget cuy. Gua pakai saus, makan sosis cuman pakai saus doang aja udah enak. Gila ditambah kayak gini. Ah, pedes banget. Oh my god. Wah, gila pedes banget. Pedes juga gila. Kayaknya oh my god. Masih benar-benar ekstra pedas ya sesuai judulnya. Gila, habis nih satu plastik buat sekali makan doang. Lama-lama berotot gue anjay. Oke, kira-kira seperti ini men ya kan. Oke, kita makan lagi boys. Ini banyak daunnya nih. Yang ketiga boys, yang ketiga, oke? Padahal dulu gue waktu kecil nggak suka daun selada gini men. Setiap makan burger pasti gue buang daun seladanya, nggak suka.
Tapi sekarang boleh juga kalau dicampur roti, sosis, enak. Yang ketiga, pedes banget. Pedes banget, man. Oh my god. Pedes banget. Oke. Lanjut lagi ronde 4. Aduh, sausnya habis tuh. Aduh, emang harus ditaruh kayak gini biar sausnya pada turun. Oh my god. Ah, pedes banget. Pedes banget, men, gila. Enggak bohong gua, ini pedes banget. Tomatnya udah habis, by the way. Tinggal daun selada satu biji nih. Ini daun selada terakhir gua. Kasih mayones aja lah ya. Pedes banget, gila sausnya. Enggak kuat gua. Hey boys, kita kasih ini aja, mayones aja. Tadakimasu. Sosisnya lebih berasa kalau nggak ada tomat. Impactnya ternyata segede itu, men. Tomat. Enak juga ya pakai tomat kayaknya. Lebih berair kalau pakai tomat. Tapi kayak gini doang juga enak. Kenyang gua. Yang keempat habis. Kenyang gue, men. Tapi gue masih punya 2 sosis lagi. Sama 3 telur. Masih bisa 2 ronde lagi nih. Oke, 2 ronde lagi lah. Gaskin. Habis cuy, gila. Sausnya habis. Tapi gue udah stok sih ini. Udah nyetok ya kan. Tinggal gue buka dulu. Bentar, gue buka dulu, men. Oke. Saus yang kedua, guys. Mantap. Oke. Dan juga mayonesnya kayaknya juga mau habis ini. Tapi gak apa-apa, karena gue juga ada stok lagi mayones satu lagi. Gila, mukbang coy. Gak ada lagi, men. Saus lagi kali ya. Waduh, gila. Padahal gue aslinya gak doyan pedes, men, kalau boleh jujur. Sedikit aja lah ya sausnya ya. Terus kita kasih mayones lagi. Ntar gue harus pakai 2 tangan kalau mau mayones. Udah mau habis soalnya mayonesnya. Gila. Gokil. Habis nih mayones nih. Habis nih sama gua nih. Nih, pakai telur sama sosis doang. Mari coba. Selamat makan. Tadakimasu ya. Tadi gua ngomongin tadakimasu ya, buset. Ya, saya ibu, bang. Jadi tolong dimaklumi ya kan. Makan.
telurnya lebih berasa cuy. Tadi pas pakai apa tuh daunnya, pakai sayurnya ini nggak kerasa telurnya. Sekarang lebih berasa telurnya. Yang kelima dan gila, masih sisa satu sosis lagi guys. Satu sosis sama satu telur. Gua udah kenyang banget. Jadi, gua kenyang banget men, serius. Terakhir. Yang keenam. Gila mainnya sebanyak banget, lu lihat. Sosisnya 2. Oke, kayak tadi lagi. Ini telurnya 2 juga, by the way. Lumer cuy. Oke, kita makan. Kalau boleh jujur, gue kenyang. Kenyang abis coy. Gila. Wah gila, gue udah mabuk sandwich banget. Gigitan terakhir coy. Ada sosisnya. Habis. Habis juga. Habis juga sausnya. Wow, gila. Pedes banget. Gila. Ini roti dari full sampai jadi tinggal setengah. Setengah lebih malah. Gua makan. Oh my god. Kenyang banget gua. Gila, mantep coy. Jadi di sini kalau kalian misalnya pengen bikin sandwich-sandwichan sendiri bisa. Kalian tinggal beli roti tawar gitu. Terus juga beli saus, tentunya aja beli saus, beli mayones, terus sosis, telur, lu goreng sosis sama goreng telur. Habis itu beli tomat, lu potong-potong. Beli daun apa tadi? Daun selada ya kalau enggak salah ya namanya. Gue gak pinter soal gituan men. Tapi setahu gue salah ada deh. Ya gak? Ya pokoknya itulah sayuran gitu kan. Nanti tinggal lu taro-taro di dalam rotinya. Terus lu makan. Enak cuy. Jadi kalian bisa bikin sandwich-sandwichan sendiri. So ya yeah, video makan-makannya sampai segini dulu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada request, bang bikin sandwich kayak gini bang, atau bang bikin makanan ini bang gitu, silahkan request aja coba di komen. Kalau misalnya gue sanggup bikinnya, nanti gue bikin. Cuman ya tergantung sih, nanti lihat aja gue bakal bikin apa, bakal bikin konten kayak gini lagi atau enggak. So ya yeah, thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya silahkan like. Kalau kalian udah kenyang banget gila gue. Kenyang banget. Gak bisa closing gue.
Thank you buat semuanya ya. Kalau kalian suka sama videonya silakan like. Kalau kalian suka sama kontennya silakan subscribe. Kalau kalian suka sama videonya, sampai gue. Kalau kalian ada saran silakan komen di bawah. And see you in the next video. Bye bye. Pengen ngeblur kamera gue.